Coba kita intip. Wah, ada pergerakan. Allahuakbar. Apa itu? Apa itu? Seperti kobra. Di atas genteng ini ada suara. Siapa itu? Siapa itu? Halo teman-teman. Kembali bersama Momok Kejar Channel. Pada malam hari ini saya eksplor di sebuah bekas hotel, teman-teman ya. Ini adalah sebuah hotel yang dulunya hotel ini cukup terkenal, cukup ramai. Namun sudah 20 tahun hotel ini tidak lagi beroperasi, teman-teman. Nah, sekarang kita lihat bagaimana kondisinya. Saya mendapat informasi dari orang-orang mengatakan bahwa di hotel ini sangat angker. Karena ada beberapa orang, sebuah tim untuk mengadakan acara uji nyali. Namun mereka gagal karena mereka tidak kuat. Penunggunya di sini katanya cukup galak. Oke teman-teman, sekarang kita lihat, kita telusuri baik pun di luar maupun di dalam. Oh ya, bangunan ini, hotel ini ada dua lantai teman-teman. Nanti kita coba cek, kita coba lihat situasi di lantai satu dan juga kita pindah ke lantai dua. Oke teman-teman, saya sekarang berada di tempat ini sendiri tanpa ada yang menemani. Sekarang kita explore di bagian bawah dulu. Yuk kita ke sana. Inilah kondisinya teman-teman. Kita lihat kamar-kamarnya. Luar biasa ngeri teman-teman. Pantasan ada beberapa orang pemuda yang dulunya datang ke sini mau bikin acara uji nyali. Mereka gagal. Mereka nggak kuat. Wah. Coba kita lihat ke luar. Wow. Semak belukar teman-teman. Yuk kita ke sini. Wow. Sudah banyak sekali rumput-rumput. Yang dulunya hotel ini cukup terkenal, teman-teman. Dan juga sering ditempati oleh artis-artis terkenal.
Wih, seram sekali teman-teman. Saya rasa kita tidak perlu untuk melihat setiap kamar satu persatu, teman-teman ya. Lebih kurang situasinya sama. Ini juga. Wow, teman-teman. Kamar yang ini digenangi air. Digenangin air, teman-teman. Luar biasa, merinding teman-teman. Kuduk saya terasa berat, muka terasa panas, sedikit pusing. Tangganya sudah penuh, penuh rumput teman-teman. Akar-akar. Ayo kita terus ke sana. Waduh, luar biasa. Halo. Ada apa di sini? Kalau ada penunggunya, mohon maaf, mohon izin. Saya explore di sini. Luar biasa. Nanti saya akan duduk di sini dalam beberapa jam. Saya akan mengintip serta memasang kamera infrared. Apakah penunggu di sini bisa menampakkan diri? Wow, teman-teman. Basah, digenangi air. Wow, sudah ditumbuhi beringin, teman-teman. Sudah ditumbuhi beringin. Luar biasa. Teman-teman, kita sudah melihat situasi hotel ini yang bagian bawahnya. Sekarang kita coba melihat ke lantai atas. Kita akan pasang CCTV, teman-teman. Luar biasa.
Hotel ini cukup besar, teman-teman. Banyak sekali kamarnya. Teman-teman, sekarang kita coba naik ke lantai atas. Kita akan melihat situasinya, teman-teman, ya. Oke, kita naik ke lantai atas sekarang. Kita coba naik ke tangganya. Beginilah kondisinya, teman-teman. Kamar-kamarnya satu pun tiada yang tertutup, semuanya sudah terbuka. Halo. Tata ruangnya lebih kurang sama ya dengan yang di bawah. Wow.
teman-teman, sekarang kita persiapkan CCTV ya. Kita akan pasang di lantai satu bawah. Kita mau melihat apakah ada penampakan yang melintas. Kita coba cek di aplikasi. Oke, teman-teman. CCTV-nya sudah menyala ya. Oke, sekarang kita angkat ke lantai dasar bawah. CCTV di lantai bawah masih tetap on ya teman-teman. Woi, ada suara-suara di atas genting. Ada yang lewat di atas genting. Genting ini ada suara. Siapa itu? Siapa itu? Kalau memang ada penunggunya, keluarlah. Kita berkenalan ya. Jangan sungkan-sungkan. Turun aja.
Saya menunggu di bawah. Kita berkenalan. Di lantai satu, ada suara. Coba kita cek CCTV. Lantai satu, ada suara. Coba kita intip. Apakah ada penampakan? Oh, apa itu? Allahu Akbar. Ada pergerakan. Ada pergerakan. Allahu Akbar. Seperti kobra. Allahu Akbar, besar sekali. Apa itu? Apa itu? Allahu Akbar. Wih, kayak ular ya. Allahu Akbar. Seperti ular kobra. Besar sekali. Dia berdiri lagi. Allahu Akbar. Allahu Akbar.